Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda awal ni. Di sebalik pergolakan dan juga kemelut politik, ada beberapa perkara lain yang perlu kita beri tumpuan. Dan untuk malam ini, agenda awal ni akan memberi fokus kepada aspek kesihatan dan juga isu yang berkaitan dengan ekonomi. Kerana mendepani cabaran gelombang baharu COVID-19, ini adalah dua perkara atau pertimbangan dalam mengimbangi kepentingan keperluan kesihatan dan juga keperluan dalam kita memberi tumpuan kepada sudut dan juga isu ekonomi. Jadi untuk bercakap tentang perkara ini di talian melalui Skype adalah Dr. Koh Swee King, pakar perubatan dan kesihatan awam, dan seorang lagi adalah Profesor Madya Dr. Yusof Sari. Prof adalah Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Dan kita sedia maklum, dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah juga mengatakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang diumumkan khususnya bagi wilayah persekutuan Putrajaya, Selangor dan juga Sabah adalah untuk membenarkan ekonomi dan juga rantai bekalan diteruskan meskipun terdapat sekatan pada sektor sosial dan pendidikan. Itu adalah cabaran yang perlu dihadapi dalam tempoh PKPB ini. Tetapi dalam mana dan juga yang diperjelaskan oleh Tan Sri, kehilangan keseimbangan bermakna kehilangan nyawa dan juga mata pencaharian, dan itu akan menjadi fokus perbincangan kita untuk agenda awal ini malam ini. Saya ingin mulakan dengan Dr. Koh Swee King, pakar perubatan kesihatan awam. Dr. Koh, kalau boleh, mungkin ramai yang tidak berapa jelas tentang keperluan pelaksanaan PKPB khususnya di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan juga Sabah. Kalau kita ikutkan, kalau kita pukul rata secara populasi, jumlah penduduknya melebihi lebih kurang lebih pada 30-40% suku pada penduduk Malaysia akan terlibat dalam PKPB ini. Mungkin Dr. Koh boleh memberi sedikit penjelasan keperluan untuk melaksanakan PKPB pada ketika ini, kerana kita juga sedia maklum dan kita sedia maklum setiap hari sejak 2-3 minggu lepas angka melantun kepada 3 digit angka positif COVID-19. Jadi PKPB dilaksanakan pada waktu ini secara signifikannya mungkin boleh dijelaskan oleh Dr. Koh. Terima kasih Fauzi. Kita mulakan dengan negeri Sabah, di mana negeri Sabah mempunyai lebih kurang 12% daripada jumlah penduduk di seluruh negara Malaysia. Walaupun penduduk mereka kurang 12% ya daripada jumlah penduduk Malaysia, jumlah kes di negeri Sabah itu 28% ya, lebih dua kali ganda kalau kita nak pukul ratakan jumlah penduduk sebuah negeri di negeri Malaysia. Maka kawasan Sabah yang sedang menerima apa tu PKPB ni, kita boleh katakan wajar jugalah. Di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan Putrajaya pula, kalau kita tengokkan jumlah peratus penduduk mereka daripada secara jumlah penduduk Malaysia lebih kurang 24% semua penduduk di Malaysia, suku ya penduduk Malaysia berada di dalam negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga wilayah persekutuan Putrajaya, dan tetapi mereka mempunyai 33% daripada jumlah kes ya di seluruh Malaysia. Maka kalau kita tengokkan negeri-negeri lain, jumlah penduduk, kalau kita nisbahkan jumlah penduduk dengan peratus kes tu, kita tengokkan keadaan tidak berapa genting di negeri-negeri lain seperti Perak ataupun Perlis ataupun Johor. Maka wajarlah dan tepatlah masa untuk kita letakkan PKPB untuk negeri Sabah, dan untuk PKPB untuk negeri kawasan negeri Selangor dan Kuala Lumpur dan Putrajaya tu kita boleh pertimbangkan bahawa sekarang juga. Prof, maaf Dr. Koh, mungkin ada pendapat daripada pakar-pakar lain-lain mengatakan pelaksanaan PKPB ini dianggap keterlaluan kerana sudah ada 3C yang sudah menjadi saranan dan juga nasihat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pada pandangan Dr. Koh sebagai pakar perubatan dan juga kesihatan awam, berkenaan dengan dakwaan setengah pakar-pakar kesihatan awam yang lain yang mengatakan PKPB yang dilaksanakan ini agak keterlaluan, pada pandangan doktor bagaimana? Ada satu prinsip di dalam kesihatan awam, bidang kesihatan awam yang kita panggil precautionary principle. Maksudnya prinsip tu prinsip berjaga-jaga ataupun berhati-hati. Mungkin prinsip ini diamalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan kes jangkitan di negeri Selangor, KL dan Putrajaya juga. Tetapi saya ada beberapa ulasan lain kalau kita nak mengupas
kewajaran ya PKPB untuk negeri Selangor tu, kita harus pertimbangkan beberapa faktor lain. Faktor pertama tu apakah penjelasan ataupun kupasan ataupun analisa data-data yang tidak diketemui oleh orang ramai, dan analisa itu seharusnya diketengahkan dan didedahkan kepada semua rakyat Malaysia supaya kita boleh tahu apakah penjelasan, apakah maklumat dan apakah pertimbangan ya yang diperbuat oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Yang itu adalah faktor yang sangat penting. Faktor kedua yang penting untuk kita mempertimbangkan kewajaran PKPB untuk Selangor adalah untuk kita melihat sama ada ada tak langkah-langkah yang lain yang kita boleh sesuaikan untuk tahap bahaya yang sedang dialami oleh negeri Selangor. Dan sebenarnya ada banyak lagi langkah-langkah yang kita boleh laksanakan tanpa melalui PKPB waktu sekarang. Antaranya adalah pengesanan kes kontak yang lebih mantap. Nombor dua, meluaskan lagi ya cara-cara dan juga kuantiti testing ataupun kit-kit ujian yang kita selaksanakan. Dan nombor tiga, kuarantin secara bersasar untuk mereka yang balik daripada baru pulang daripada kawasan-kawasan yang memang berbahaya. Kalau kita laksanakan semua langkah-langkah itu sekaligus ya, sebab tidak ada langkah magic. Kalau kita laksanakan semua langkah-langkah yang kecil seperti pengesanan kontak, meluaskan ujian dan nombor tiga kuarantin bersasar, mungkin kita tak perlulah PKPB untuk Selangor, Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan. Putrajaya. Baik, Profesor Madya Dr. Yusof Sari, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Kita tahu PKPB ini bukan sama seperti dengan PKP yang dilaksanakan pada bulan Mac yang lalu selama 3 bulan. Tetapi dalam pelaksanaan ini, kalau boleh saya nak kaitkan, pasti akan ada wujud kesan ataupun impak terhadap sektor ekonomi secara walaupun secara minimal ataupun secara kecil. Kalau boleh saya nak petik daripada yang pernah dilaporkan sebelum ini, yang mana kadar pengangguran terkini berada pada tahap 4.7% pada Julai 2020 walaupun bertambah baik daripada 5.3% pada Mei, tetapi melihat kepada PKPB yang akan dilaksanakan khususnya di Lembah Kelang, kita tahu di Lembah Kelang adalah tulang belakang pada sektor ekonomi negara. Jadi pada pandangan Prof, akan adakah akan memberi kesan kepada sektor pekerjaan secara khususnya? Baik Fauzi, secara makronya PKPB ini tidak akan memberi kesan yang signifikan kepada ekonomi Malaysia ya, dan mungkin besar tidak akan mempengaruhi usaha-usaha kita dalam proses pemulihan ekonomi itu sendiri. Kerana pada ketika ini, pada dalam konteks model PKPB ini, ekonomi masih berterusan dan juga rantaian bekalan masih lagi berterusan, tidak ada gangguan sepatutnya ya. Cuma sektor-sektor sosial seperti sekolah, aktiviti sukan, yang mana aktiviti sukan sebahagiannya berkait dengan sektor pelancongan, sebenarnya pelancongan domestik, akan memberi kesan sedikit kepada penduduk setempat. Jadi bergerak ke hadapan dalam konteks PKPB ini adalah yang paling penting kat sini adalah kita tak boleh abaikan satu iaitu fakta bahawa akan ada individu, akan ada sektor yang terkesan walaupun ianya bersifat PKPB yang bersifat bagi saya adalah PKP yang bersifat mikro dan bersasar tempat, localized PKP ini, akan ada individu, kumpulan yang akan terkesan. Dan paling penting dekat sini adalah ini nanti bermaksudnya oleh kerana kita nak laksanakan PKP yang bersasar, dan juga ini juga bermaksud bahawa bantuan ekonomi dan juga khidmat sokongan ekonomi itu perlu juga bersasar. Jadi maknanya kat sini adalah penting kepada kerajaan, pihak-pihak berkuasa berkenaan termasuk pihak berkuasa tempatan untuk mereka mengenapasi siapakah yang terkesan tersebut. Selalunya dari aspek isi rumah, selalunya mereka yang terkesan pada tempoh yang singkat ini adalah mereka yang bekerja harian dan mereka yang bekerja tidak ada satu kontrak yang khusus. Jadi mereka ini perlu dibantu ya. Kita perlu lihat, kita perlu cerak data dan juga kita perlu ambil data ke individu yang terkesan ini. Dan juga kalau boleh kita nak aktiviti perniagaan itu boleh diteruskan. Kita mahu pihak-pihak berwajib juga memudah cara dan juga memberi sokongan kepada mereka yang nak melaksanakan perniagaan dan tempoh PKPB ini.
Contohnya kita tidak mahu kalau orang ni individu A berniaga goreng pisang, kita tak tahu dia minta pihak kuasa dia tutup perniagaan tersebut. Kita tidak mahu begitu. Kita nak mahukan perniagaan terus kalau boleh berterusan seperti biasa, dan dalam masa yang sama bantu mereka yang terkesan bagi setiap lokaliti yang terbabit dengan memberi bantuan yang sewajarnya kepada mereka. Seperti yang dikatakan oleh Prof, secara makronya tidaklah terlalu kesan PKPB yang dilaksanakan di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya dan termasuklah di Sabah. Tetapi sudah tentu seperti apa yang disebutkan oleh Prof, sudah tentu ada kesan walaupun sedikit ataupun secara minimalnya kepada beberapa kelompok. Kita ambil contohlah kepada mereka yang terlibat dalam sektor perkhidmatan ataupun mereka yang terlibat dalam sektor IKS secara keseluruhannya. Berdasarkan kaji selidik keyakinan perniagaan rating agensi Malaysia yang menunjukkan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perniagaan mikro masih memerlukan dasar yang menyokong untuk kekal bertahan dan terus berdepan dengan cabaran mudah tunai kewangan jangka pendek susulan COVID-19. Pada pandangan Prof, apa pemangkin atau apa yang diperlukan untuk mereka kembali bangkit dalam tempoh PKPB 2 minggu ini? Sebenarnya PKS memang kita tahu bahawa mereka adalah golongan yang bisnes yang terkesan pada PKP, dan kini saya nampak tanda-tanda pemulihan, sudah ada tanda-tanda yang positif ke arah pemulihan tersebut. Sudah ada yang PKS yang menunjukkan lonjakan ya. Kita tidak mahu melihat situasi PKPB ini boleh memberi kesan herotan kepada mereka dan boleh melambatkan proses pemulihan dan juga boleh memberi impak yang berpanjangan kepada mereka. Dan amat penting dekat sini adalah bantu mereka ini dan untuk memastikan perniagaan mereka tidak terkesan ya. Sebab itu pentingnya dekat sekarang tempoh PKPB ini adalah pihak berwajib perlu memantau secara dekat apakah perniagaan-perniagaan yang bagaimana, terutamanya perniagaan yang berkonsepkan setempat, iaitu yang community based ke perniagaan, yang mana kita mahu mereka ini tidak terkesan dan perniagaan mereka boleh berterusan seperti biasa. Terutamanya kita tahu bahawa bulan ini moratorium sudah habis dan pihak PKS dan juga isi rumah yang lain juga perlu mula untuk membuat pembayaran ansuran kepada pihak bank semula. Jadi kemungkinan untuk mereka ini terkesan ada asasnya itu, kerana PKPB ini mungkin akan melibatkan pengurangan di dalam jumlah jumlah jualan mereka kerana masa perniagaan dipendekkan dan ada perniagaan yang sosial yang berkait dengan pelancongan domestik akan terkesan. Jadi amat penting kat sini adalah bantuan bersasar diperlukan. Kalau tidak, kalau mereka okey, apakah sokongan-sokongan yang lain yang diperlukan oleh mereka untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Dan dalam yang sama, Fauzi ya, dalam konteks PKPB ini, ia juga memberi ruang, sebenarnya memberi peluang kepada PKS ataupun perniagaan yang berkonsep informal untuk mereka menjadi formal dan juga untuk kita empower, kita kuatkan pada community based perniagaan ini. Contohnya kalau PKPB di Kelang, contohnya jika selama ini mungkin kita tidak tahu Kelang ada sesuatu yang specialty-nya, pengkhususannya, yang mana mungkin inilah masa yang terbaik untuk kita ketengahkan dan kita bangunkan. Kita mahu PKPB ini menjadi pemangkin, menjadi push ataupun faktor tolakan untuk komuniti berkonsep perniagaan komuniti ini kita tingkatkan dan kita perkasakan. Dr. Koh, mungkin daripada pengalaman lepas selama lebih kurang 3 bulan kita melalui proses PKP, fasa PKP itu, mungkin boleh dikongsikan oleh Dr. Koh sebagai pakar perubatan dan kesihatan awam, sejauh mana kadar pematuhan masyarakat tentang dan juga mereka celik tentang SOP
yang selalu diberi nasihat oleh KKM. Jadi dalam konteks PKPB ini, pada pandangan doktor, sejauh mana masyarakat boleh mematuhi SOP yang telah pun digariskan? Pematuhan rakyat Malaysia kepada SOP yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan kementerian-kementerian lain lebih kurang menyeluruh, kita boleh katakan, di seluruh Malaysia, tetapi tidak konsisten, ya. Tahap pematuhan itu tidak konsisten. Ada yang tahap pematuhan di kalangan mereka yang lebih berpendidikan mungkin lebih tinggi, mereka yang berada di kawasan yang mempunyai kes-kes yang lebih tinggi, mungkin pematuhan mereka akan lebih tinggi sebab mereka akan selalu berwaspada apabila terdapat berita mengenai kes-kes COVID yang berada di dalam kawasan ataupun di dalam komuniti mereka sendiri. Tetapi di peringkat-peringkat lain, di kawasan-kawasan lain di Malaysia, pematuhan terhadap SOP itu kita masih tidak pasti lagi kerana mungkin terdapat kurang kes di tempat itu. Nombor dua, para penyelidik kesihatan awam masih belum lagi dapat pergi ke tempat-tempat yang terpencil di seluruh negara Malaysia untuk menjalankan penyelidikan, ya, untuk kita mengetahui sejauh manakah pematuhan rakyat Malaysia terhadap SOP-SOP tersebut, Fauzi. Pada pandangan doktor, secara khusus dan secara keseluruhannya, bila mana dilaksanakan PKPB ini, sejauh mana akan kita lihat keberhasilannya? Kalau kita lihat pada PKP yang dilaksanakan sejak 18 Mac lalu, lebih kurang 2-3 bulan berlaku, lengkung pandemik itu berjaya dilandaikan. Tetapi dalam situasi semasa pada ketika ini, lengkung yang landai itu kembali melantun naik, mencanak naik. Jadi dalam tempoh 2 minggu akan datang ini, sejauh mana pada pandangan doktor akan melihat kepada keberhasilan untuk sama-sama kita menurunkan dan juga melandaikan curve ataupun lengkung pandemik itu? Fauzi, ada kemungkinan rakyat Malaysia, di segala rakyat Malaysia sekarang ada sedikit kegelisahan ataupun kerisauan apabila kita tengokkan kes-kes COVID yang semakin melambung tinggi. Tetapi untuk memberikan sedikit kelegaan, PKP ataupun konsep ataupun langkah PKP ini memang berkesan kalau kita tengokkan dalam 10 bulan yang lepas sejak kita mula melawan COVID sejak bulan Januari tahun ini. PKP yang dilaksanakan melalui memula bulan Mac ni telah melandaikan lengkok untuk COVID yang seperti yang sedia maklum. PKP yang fasa pertama tu memang sangat menyeluruh, kita boleh katakan. Tetapi selepas 10 bulan, berpengalaman 10 bulan, langkah-langkah yang lain yang tidak begitu drastik bolehlah kita pertimbangkan. Dan langkah-langkah tersebut yang seperti yang saya telah ulaskan tadi itu bolehlah digabungkan dengan PKP yang jenis lebih bersasar. Dan beberapa iktibar yang kita boleh tengokkan daripada PKP bersasar daripada di Johor ataupun di Kedah dan baru-baru ni dan sebelum ni di beberapa kawasan di Lembah Klang, ada beberapa iktibar yang kita boleh pelajari. Iktibar yang pertama tu, PKP bersasar boleh digunakan dan hasilnya lebih kurang sama dengan hasil PKP yang menyeluruh untuk seluruh negara. Maka kalau kita tak perlukan PKP untuk satu negara ataupun satu sebuah seluruh negeri, kita boleh sasarkan kepada daerah ataupun mukim yang mempunyai kes yang lebih tinggi, yang itu merupakan iktibar yang pertama. Iktibar yang kedua ni adalah koordinasi di antara semua peringkat kerajaan. Bukan saja kerajaan persekutuan, tetapi kerajaan persekutuan perlulah berkoordinasi dan menyelaraskan urusan mereka dengan kerajaan negeri, kerajaan daerah dan kerajaan mukim, termasuklah di antara agensi-agensi kerajaan seperti kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Kerajaan Malaysia sebenarnya sangat besar dan inilah sangat penting untuk kita menyelaraskan urusan dan mengkoordinasi urusan kita sesama sendiri, kerana COVID ini akan berada dengan di kalangan kita untuk 2-3 tahun yang akan datang. Maka kita harus mempunyai satu SOP untuk cara-cara menyelaraskan dan mengkoordinasikan keputusan kita bersama dengan semua peringkat kerajaan termasuk dengan agensi-agensi kerajaan. Iktibar yang terakhir adalah untuk yang kita katakan surge response ataupun tindak balas yang kita boleh katakan sangat efektif dan sangat komprehensif dan menyeluruh. Apabila kita ketemui satu masalah di satu mukim, maka kita harus
disalurkan bekalan termasuk apa yang Prof. Yusof katakan tadi, bekalan bukan sahaja dari segi sumber untuk kesihatan ya, seperti doktor dan paramedik dan gururawat, dan juga bekalan untuk sistem kesihatan ataupun hospital-hospital, tetapi juga bekalan sokongan keuangan, sokongan kesihatan mental, sokongan untuk perusahaan kecil dan sederhana. Semua yang ini kita boleh ibaratkan sebagai satu surge response. Untuk 3 tahun yang akan datang ni, COVID akan berada di dalam komuniti kita, maka search response ni ataupun package rangsangan untuk satu daerah ataupun mungkin kawasan yang tersasar yang kita boleh salurkan akan menyelamatkan bukan saja nyawa tetapi mencari keseimbangan di antara nyawa dan juga ekonomi. Itu iktibar yang disebutkan oleh Dr. Koh dalam aspek ataupun dalam perspektif kesihatan, dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Koh, dijangkakan virus ini akan masih lagi berada dalam 2 hingga 3 tahun selagi vaksin itu belum lagi ditemui. Profesor Mada Dr. Yusof Sari, itu daripada iktibar yang boleh kita pelajari dalam sektor kesihatan, tetapi dalam sektor ataupun dalam khususnya dalam perniagaan dan juga ekonomi, apa iktibar yang khususnya daripada mereka yang terlibat dalam industri kecil dan sederhana ataupun perusahaan kecil dan sederhana PKS ini boleh belajar, dan kerana kita tahu sepanjang PKP yang lalu normal baharu telah pun bertukar daripada konvensional dan tradisional, asas model perniagaan itu bertukar kepada yang digitalisasi. Mungkin daripada pandangan Prof. Dr. Yusof, bagaimana sektor PKS maupun syarikat besar secara khususnya boleh menggunakan peluang yang ada setakat ini dan juga ruang yang ada setakat ini untuk terus dapat explore dan juga dapat explore secara keseluruhan peluang-peluang baharu? Peluang memang pandemik ini datang membawa sekali dengan peluang dan juga ruang untuk dimaksimumkan oleh bagi mereka yang melaksanakan inovasi kepada perniagaan. Ya. Tetapi sebelum saya nak sentuh perkara itu, saya nak sentuh juga sedikit dulu secara keseluruhannya. Seperti saya amat setuju dengan Dr. Koh tadi, ya. Patutnya dulu kita, bagi pandangan saya sebagai ekonomi, ya, kita perlu sebenarnya dari awal dulu ketika mana saya berada di Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi sekali, kita pada ketika itu di pihak working committee kita mencadangkan supaya konsep PKPB ini dilaksanakan, kita tidak cenderung untuk memilih pada PKP, ya, kerana kos ekonominya sangat mahal, dan kita tengok dalam sejarah kita 2020 ini terdapat 4 pakej rangsangan telah dilaksanakan oleh kerajaan yang menelan belanja lebih daripada 300 bilion ringgit, satu amount yang sangat besar. Ya, tapi tak apa, itu perkara dah berlaku, dan sekarang PKPB ini adalah yang konsep yang kesimbangan antara ekonomi dengan kesihatan yang bagi saya sangat ideal, kerana kita bersasar dan kita tidak perlu kepada satu PKP yang secara menyeluruh. Ya. Yang paling penting, kesihatan ekonomi itu masih lagi boleh diteruskan. Okey, balik kepada PKS tadi. Ya. Peluang dan ruang ini perlu disokong oleh pihak kerajaan sendiri. Sebab itu salah satu yang jadi kekhawatiran dan kegusaran kerana kebimbangan PKPB ini akan menyebabkan sektor-sektor PKS, sektor ekonomi lain akan terkesan dan akan menyebabkan penyelenggaraan mereka terhenti seperti mana dulu. Tapi alhamdulillah PKPB ini penyelenggaraan boleh teruskan seperti biasa, dan juga dalam untuk memastikan norma baru itu diterapkan dalam perniagaan terutamanya PKS, peluang yang mereka sepatutnya adaptasi dan, ataupun mengambil peluang ini adalah mereka perlu ubah cara pemasaran mereka, cara bagaimana, cara yang paling penting adalah untuk mengurangkan kos operasi PKS itu sendiri, kerana kita dah tengok, kita dah lihat bahawa operasi kos itu dapat dikurangkan dengan pelbagai kaedah dalam konteks pandemik COVID-19 ini. Contoh dengan penyumburan wah, maksudnya dengan keadaan pasaran buruh yang lebih fleksibel sekarang ni, mungkin PKS tidak perlu lagi menggaji pekerja tetap, dan sebahagian operasi mereka mungkin mereka boleh
outsource kepada orang lain untuk nak tandakan. Inilah contoh-contoh model yang mana untuk mengurangkan kos, kerana COVID-19 ini memberi impak kepada ekonomi memberi impak kepada ekonomi melalui kos pengeluaran, ya. Kos besar yang ditanggung oleh PKS, jadi mereka perlu kurangkan kos. Satu caranya adalah melalui outsourcing. Seterusnya adalah mereka juga perlu, ini bagi saya sudah tiba masanya dalam konsep PKPB ini adalah untuk daerah-daerah, untuk negeri-negeri, untuk memaksimalkan peluang yang ada, peluang ekonomi setempat yang ada pada pada ketika ini, ya. Kerana kita tahu bahawa saya ini satu contoh yang mudah, ya, contoh yang mudah untuk kita fikirkan, ya. Kalau sebelum ini mungkin contohnya produk pertanian, mungkin kita bergantung kepada apa nama pengeluaran satu saluran daripada negeri lain yang dibawa ke tempat ke tempat. Tapi oleh kerana PKPB ini dilaksanakan, pergerakan terbatas di antara daerah, mungkin pihak berkuasa atau pihak komuniti tempat dia boleh menafasi di manakah pengeluaran pertanian yang berada di kawasan tempat yang boleh menyalurkan kepada masyarakat tempat. Jadi jika ini boleh dimaksimalkan, ya, ini pastinya akan memberi impak yang sangat besar kepada kawasan berkenaan, daerah berkenaan, kerana kita telah memastikan apa nama ekonomi tempat telah dibangunkan. Dan yang paling penting kat sini adalah pekerjaan, ya. Maksudnya pekerja jika sebelum ini terpaksa bergerak ataupun terpaksa commute ke daerah lain, mungkin kalau kita empower ekonomi daerah ataupun setempat, jadi mereka tidak perlu lagi bergerak COVID kepada daerah lain yang bukan saja memakan kos dan juga akan memberi kesan jika PKPB ini dilaksanakan di masa hadapan. Ini adalah antara yang terlihat cantiknya PKPB ini. Okey, baiklah, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Yusof Sari. Profesor adalah Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, dan juga Dr. Koh Swee Keng. Dr. Koh adalah Pakar Perubatan dan Kesihatan Awam, atas perbincangan dalam mana kita melihat kepada ancaman gelombang baharu COVID-19 dalam mendepani dan juga mengimbangi kepentingan kesihatan dan juga ekonomi. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda awal ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.